Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Setidaknya ada 3 mesin gol PSIS Semarang yang harus diwaspadai Arema. Kedua tim bakal bersua di pekan 24 Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Senin, 5 Februari 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam 22 laga yang dijalai, PSIS sanggup mencetak total 34 gol ke gawang lawan-lawannya. Sudah ada setidaknya 10 pemain yang berkontribusi menjebol gawang lawan, baik pemain asing maupun lokal. Gawang Arema sendiri sudah merasakan kebobolan 2 kali oleh PSIS pada putaran pertama lalu. Kala itu, inilah 3 mesin gol PSIS Semarang yang harus diwaspadai Arema. 1. Lucao menjadi bek asing andalan PSIS musim ini. Selain berperan sebagai benteng kokoh lini pertahanan, pemain asal Brasil itu juga rajin mencetak gol ke gawang lawan. Tercatat, Lucao sudah menyumbangkan 3 gol dalam 21 laga, 1890 menit, bersama PSIS. Selain itu, ada 1 assist yang dibuatnya. 2. Gali Freitas. Ketajaman Paolo Gali Freitas bersama PSIS musim ini tak perlu diragukan lagi. Penyerang sayap asal Timor Leste itu menjadi pemain PSIS tersubur kedua di timnya, dalam 21 laga, 1690 menit, Gali sanggup melesakkan total 9 gol untuk PSIS. Pemain berusia 19 tahun itu pun bisa menyumbangkan 4 assist untuk timnya. 3. Carlos Fortes. Carlos Fortes menjadi bomber paling mengerikan bagi PSIS. Juga musim lalu lebih sering berkutat dengan cedera, musim ini, penyerang asal Portugal itu sudah bangkit dan kerap menjebol gawang lawan PSIS, tampil dalam 19 laga, 1501 menit, Fortes mencatatkan 10 gol dan 1 assist bersama PSIS. Angka itu separuh dari catatan golnya saat membela Arema di Liga 1 2021 hingga 2022 lalu. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.